sekarang. Karena kami sih ini terima dan diakui sebagai anak daripada masa depan negeri ini, Pak. Jangan berpihak. Jakarta sama dengan yang lain. Kalau di Jawa Tengah bisa, di Jawa Timur bisa, di Jawa Barat bisa. Kenapa di Jakarta tidak bisa, Pak? Kira karena ini jelas-jelas kebijakan PBDB online 2010 ini ke 2020 ini adalah melanggar konstitusi, itu satu ya. Karena apa? Karena konstitusi menyatakan penyelenggaraan pendidikan itu non diskriminasi. Jadi apa yang dilaksanakan proses tanggal 25 sampai kemarin Sabtu dengan penerimaan PBDB ini adalah melanggar Permendikbud itu sendiri, dan itu gagal paham terhadap pelaksanaan itu. Oleh karena itu Komnas Perlindungan Anak, karena ini hak anak atas pendidikan, maka mau ini harus dibatalkan. Nah, paling tidak kalau tidak dibatalkan pun itu harus diulang. Kalau pemerintah DKI Jakarta mengatakan ini sulit diulang, maka semua peserta didik yang diterima itu harus betul-betul diterima semua non-bayarnya.